Hati mana yang tenang saat dimaklumkan suami tersayang disahkan positif COVID-19? Takut, sedih, bimbang dan segala-galanya dalam jiwa. Ketakutan yang sama ini enggan dilalui sesiapa akhirnya terpaksa ditelan isteri penyanyi Alif Sattar, Shadila Hadid, apabila penyanyi itu disahkan positif COVID-19. Shadila berkata dia dan tiga anaknya sudah melakukan ujian caritan. Keputusan ujian dijangka diketahui dalam masa 24 jam. Saya minta jauh daripada dijangkiti pandemik COVID-19 selama ini. Satu pengalaman yang saya percaya semua enggan melaluinya, tapi akhirnya datang juga. Jauh di lubuk hati, saya berdoa keputusan yang diperoleh menyebelahi saya dan anak-anak. Saya meneteskan air mata melihat tiga cahaya mata perlu melalui ujian caritan. Anak sulung agak okey dan hanya terkejut apabila melakukan ujian caritan pada bahagian hidung dan mulut. Anak kedua mulanya agak takut tapi berjaya ditenangkan. Anak bongsu pula hanya menangis sekejap, kemudiannya kembali tenang, katanya. Mengenai keadaan suami, Shadila berkata Alif dalam keadaan tenang dan enggan memikirkan apa yang dilaluinya ketika ini. Saya tahu emosi Alif terganggu, namun dia tak mahu dibuai dengan perasaan dan kegelisahan hati. Alif cuba alih perhatian dengan bersenam, mengaji dan pelbagai aktiviti lain. Dalam masa sama, Alif juga risaukan keadaan saya dan anak-anak. Jika ikutkan, Alif nak minta dipindahkan ke pusat perubatan di Sungai Buloh, tapi doktor tidak membenarkan. Saya tak putus berdoa supaya suami kuat dan sembuh secepat mungkin, katanya. Shadila memohon peminat mendoakan keluarga dan semua yang terlibat mencapai keputusan negatif. Andai kata mendapat keputusan negatif, saya dan anak-anak akan lakukan ujian buat kali kedua untuk memastikan kami benar-benar selamat dan negatif. Saya dan anak-anak tidak mengalami simptom, tapi saya risau lain macam apabila terkena pada Alif. Shadila berkata kali terakhir dia bertemu dengan suami selepas waktu subuh pada Sabtu lalu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.